Hai, nama gue Dilo Gusti Putra. Lo bisa panggil gue Dilo Putra ya. Itu nama siaran gue di radio. Karena kalau kata orang nih, Dil, lebih baik lo ngumpetin nama Agustinya. Kan Dilo Agusti Putra. Jadi gue pakai Dilo Putra. Agustinya gue umpetin gara-gara kenapa? Biar orang gak kebanyakan tahu kalau gue ulang tahunnya Agustus. Ntar traktir-traktiran lagi. Oke, ngomongin tentang diri gue sendiri, gue suka banget mengentertain manusia, orang-orang di sekitar gue, mengentertain diri gue sendiri seperti sekarang ini. Nah, satu hal juga yang paling gue suka dari dunia entertain itu adalah siaran radio dan siaran TV. Announcer. Kenapa gue suka announcer? Karena situ gue bisa ngobrol, ketemu banyak orang, dan gue bisa memperkenalkan diri gue kepada banyak orang, dan gue bisa memperkenalkan banyak orang kepada diri gue juga. Dan kalau host TV, gue juga pernah nge-host TV di beberapa TV lokal waktu gue masih zaman kuliah di Semarang. Dan saat ini gue juga sedang bekerja menjadi seorang announcer di radio Trax FM Jakarta. Walaupun sekarang nggak lagi di studio, lo bisa denger siaran gue. Coba lo dengerin ya. Trax FM hits yang kamu suka. Balik lagi bareng sama Dilo Putra di Trax lagi malam hari ini sampai jam 10 nanti. So stay tune terus di Trax FM hits yang kamu suka. Oke, tadi kan gue udah cerita nih kalau misalnya gue suka banget entertain. Dan sekarang gue bakal ngajakin lo buat ngeliat gue mengentertain orang-orang. Kira-kira orang-orang itu terhibur nggak ya? Sekarang gue bakal menemui seorang dua orang cewek. Itu bisa lihat sebelah sana. Nah, dua orang cewek ini bakal gue ajak ngobrol dan gue bakal ngetes ke internet. Ini ada orang. Bapak, dong. Kenalan. Dilo, Andin. Oke, tadi kan gue udah bilang sama lo semua kalau misalnya gue bakal ngetes ke entertainan gue. Kita coba dulu. Ini kan gue lagi coba untuk mengentertainkan orang nih dengan tau entertain kan? Iya. Nah, entertain itu kan hiburan. Iya. Gue pengen coba ngetes dengan hal yang paling gampang, ya. Hai. Coba net kalau gue yang kayak gini terhibur nggak? Nggak. Fail. Yang kedua. Kalau net muka gue yang kayak gini? Ya senyum dikit. Senyum. Ya setengah fail, setengah sukses. Kalau net muka gue yang kayak gini. Berhasil. Revika tadi ya? Revika terus? Andin. Boleh kenalin? Iya, Andin. Thank you ya. Iya. Dadah. See ya. Hey, ketemu lagi kita. Nah, gue bakal ngasih sesuatu yang spesial buat lo. Jadi ini tipe-tipe entertain gombal. Modus buat cewek. Mana ya cewek ya? Satu ada cewek tuh. Ikut ini, ikut ini. Lu gimana? Nah, boleh kenalan? Siapa? Saya Dilo. Oh ya? Saya Dilo. Mbak siapa namanya? Mela. Boleh kenalan? Oh ya? Oke. Jadi ini kan gue lagi ngetes tentang entertainan gue nih. Ya, so-so entertain sih sebenarnya sih. Itu ada kamera mbak, bisa lihat sana ada. Sih gitu. Boleh ngetes lu mbak, mbak tangannya gede apa kecil coba? Di tes lu tangannya gini. Kena ya? Yang pertama. Nah yang kedua, nih sekarang. Gue pernah dengar penelitian mbak. Katanya tangan cowok dari sini ke sini, ya, panjangnya sama dari punggung cewek dari sini ke sini. Percaya nggak? Enggak, pasti ya. Percaya dong. Kenapa percaya? Karena perlu dibuktiin. Coba dibuktiin. Sama kan? Yes! Jadi, itu dia cara modus ke cewek. Dadah! Oke guys, itu dia tadi video profile gue untuk hari ini dan cukup melelahkan. Dan itu dia tadi sedikit ulasan tentang diri gue. Bagaimana seorang Dilo Agusti Putra ini mempunyai hobi ya dalam dunia radio. Terus gue memperkenalkan diri gue sebagai seorang entertainer yang mungkin bisa dibilang entertain itu nggak harus kita menghibur orang depan TV, depan segala macam ya. Tapi yang penting yang namanya entertain itu gue bisa modus juga. Yes, dan itu berhasil. Yay. Jadi buat lo yang mungkin pengen tahu nih tentang gue segala macamnya, lo bisa cek Instagram gue di @diloputra hanya 2 atau mungkin di Twitter diloputra DILLOPUTRA oke, atau mungkin juga di email DILLOPUTRA@yahoo.co.id. Sampai ketemu di on the air, sampai ketemu juga di layar kaca. See ya.